Oke, para baciper, silakan subscribe dan komen di channel YouTube-nya Baci Motor. Mantap. Oke, teman-teman, Adip ini setelah kita power test tadi, kita akan bongkar ya. Oke, headnya dan bloknya sudah kita lepas ya. Nanti kita akan bersihkan untuk bagian headnya, lalu kita akan porting. Seperti biasa untuk bore out kita 180cc dan untuk beberapa divi 180cc kita gunakan blok ukuran 63 dari BRT Ceramic ya, dengan kompresinya 11:1. Lalu ada nokan as tipe T1. Nah, injektor kita ganti dengan injektor BRT 180cc. Dan isinya kita gunakan EQ GT50 terbaru. Oke, teman-teman, blok dan pistonnya sudah terpasang, tinggal kita tunggu untuk headnya sedang kita porting ya.
Jadi teman-teman, untuk ucapan terima kasih saya kepada subscriber saya akan mengadakan giveaway. Saya akan undi di 50.000 subscriber, dan sekaligus saya akan bagikan juga hadiahnya ketika saya menginjak 50.000 subscriber. Jadi untuk teman-teman, nanti dipilih, saya akan pilih komentar ya di video-video saya yang terbaik. Silakan ada komentar, share juga, bagikan ke teman-teman Anda. Nah, untuk giveaway-nya saya akan sebutkan ya satu-satu. Jadi untuk hadiah pertama itu head and make porting CNC, bahannya nikel, head and make aerox M-making dan R15P3. Jadi Anda boleh pilih salah satu untuk juara yang pertama ya. Anda bebas pilih, hanya itu. Nah, yang kedua adalah block bore up PCX ADP Vario yang jenisnya adalah keramik, super forget keramik. Anda boleh pilih mau pin 13 atau pin 14. Yang ketiga adalah ECU bit series. Jadi Anda boleh pilih ECU mana aja, mau bit pop, bit ESP atau bit apalah. Anda boleh bebas pilih. Dan yang keempat adalah ECU Vario. Jadi Vario series, boleh Varionya mau yang all, Vario 125O, Vario 125U atau 150 Kailas, bebas pilih ya. Nah, untuk juara kelima saya akan kasih hadiah Nokan Asmetik, bebas pilih Nokan Asnya mau Nokan As apa, asal BRT, mau Aero, mau NMAX, asal Matic ya. Dan untuk juara keenam itu adalah Nokan As non Matic ya. Jadi Nokan As non Matic, bebas pilih. Non Matic itu ibaratnya CRF, M-Making, Pixen, itu R15P3 boleh pilih. Yang ketujuh, hadiah yang ketujuh adalah sensor TPS BRT, boleh pilih mau yang Sonic, mau yang Beat, mau yang CRF, boleh, bebas pilih ya. Dan untuk yang terakhir, hadiahnya adalah dinamo BRT. Jadi bebas pilih dinamo BRT, mau motor apa aja silahkan. Nah, caranya cukup dengan follow Instagram saya, komentar di komen YouTube saya yang bagus-bagus ya, nanti dipilih di 50.000 subscriber, berikut penyerahan hadiahnya di sana. Nah, untuk catatan, hadiahnya nggak bisa diuangkan ya, jadi berupa barang, dan untuk ongkirnya ditanggung oleh pemenang. Jadi untuk teman-teman, silakan videonya share. Pokoknya kalau komennya banyak, insya Allah potensi dapat hadiahnya. Oke, perakitan motor ADP-nya sudah selesai, dan kita akan persiapan melakukan setting ECU ya. Yuk, ikuti terus videonya.